Seorang wanita warga negara asing membuat keributan di seputar pantai Batu Belik, Desa Adat Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Badung, Rabu 10 Mei malam. Dia menantang dan memaki-maki pengunjung lain dengan melontarkan kata-kata kasar. Peristiwa yang diabadikan dalam rekaman video itu pun viral di media sosial. Disinyalir, wanita yang belum diketahui namanya itu diduga dalam pengaruh minuman beralkohol. Bule itu berteriak di hadapan seorang pria, namun pria tersebut terlihat bersabar dan menahan diri agar masalah tidak bertambah runyam. Gestur tangan wanita itu menunjuk-nunjuk, hingga memukulkan kain di tanah. Dia juga meludah sambil memaki di hadapan orang banyak. Aksi wanita ini direkam seorang petugas keamanan setempat. Dia merasa prihatin dengan perilaku para turis sekarang ini. Entah datang dari mana, langsung marah-marah, menantang semua orang dan memaki-maki. Bila dia melakukan kontak fisik, pihaknya siap mengamankan. Kapolsek Kuta Utara, Kompol Imade Pramastia mengatakan, pihaknya akan mengecek kejadian tersebut karena belum ada pihak yang melapor. Hal yang sama disampaikan oleh Kasih Humas Polres Badung, Ibtu Kutut Sudana. Pihaknya belum menerima laporan kejadian tersebut, tetapi akan menyelidikinya. Tim Bali Express melaporkan.